Halo, nama saya Stanley, saya kelas 3B. Saya akan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi Ia tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Saya Stanley, mohon pamit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan untuk mencari hadirat-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan untuk setiap berkat yang kami terima. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, dan Allah yang selalu ada bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini, kondisi di mana semua negara mengalami penyakit sampar dan bahkan berefek ke ekonomi, termasuk Indonesia, negara kami. Apapun yang sudah terjadi dan melanda negeri ini, kami percaya Tuhan turut campur tangan, menolong, menopang, dan menguatkan setiap kami. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberi jalan keluar bagi kami, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami serahkan Tuhan keluarga kami, negeri kami, bahkan semua negara-negara di dunia ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami semua akan menjadi pemenang dalam menghadapi masalah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami dan masyarakat agar terhindar dari wabah virus corona. Dan kami berdoa supaya terhindar dari virus corona dan corona segera berakhir, supaya kami dapat beraktivitas kembali. Dan kami berdoa agar minta perlindungan agar terhindar dari virus corona. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lah, Bapa kami yang ada di surga, aku bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada keluargaku,
aku berdoa memohon perlindunganmu, aku, orang tuaku, dan saudara-saudaraku, serta bangsa Indonesia dan dunia terhindar dari virus wabah corona, yang sakit engkau sembuhkan dengan bilur-bilurmu, agar bisa beraktivitas kembali. Aku berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin.